kali ini kita akan menyemai jambu menggunakan air. Pertama pilih jambu yang telah masak, kita ambil bijinya seperti ini. Kemudian saya menggunakan air mineral ini. Saya tusuk. Seperti ini. Tiga bagian. Ingat ini yang di bawah ini. Terus kita tekan seperti ini nantinya. Oke, seperti ini. Punya tiga, begitu seterusnya.
Nah, inilah perkembangan jambu Jamaika yang pernah saya tanam sebelumnya menggunakan air. Nah, seperti ini hasilnya. Ini kita bisa, ntar lagi lah kita bisa pindah tanam. Namun kita tunggu agak lebih besar dikit, baru kita pindah tanam. Keuntungan menggunakan air, kita bisa memindah kapan saja seperti ini, tidak perlu khawatir akan putus. Ini tidak perlu khawatir putus akarnya, tidak perlu mendongkel-dongkel ininya apanya. Nah, ini bisa tumbuh dua, ini satu biji tumbuh dua pohon di sini nih. Nah, seperti ini hasilnya nih. Bagus kan? Kita bisa menanamnya di air, menyemaian menggunakan air. Oke, semoga ingin mencoba untuk menyemai jambu pakai air, silakan mencoba cara yang saya lakukan. Semoga bisa membantu.